Guys, hari ini kita kedatangan updatean baru Double or Nothing di game Buckshot Roulette. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Double or Nothing itu salah satu peraturan guys di dari permainan gambling yang dimana ketika kita menang guys, lawan itu bisa mengoffer kita opsi Double or Nothing dimana dia bahkan ngedouble utang dia ke kita guys, atau kita bahkan pulang dengan tangan kosong. Nah, jadi guys, ini beneran gamenya udah beneran mirip sama gambling di dunia nyata parah. Dan kita lihat apakah hari ini JL Gaming bahkan masih percaya, apakah kita masih bahkan hoki, atau emang aku ini dewa judi. Yaudah, yuk kita bakal langsung cek aja guys. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman subscribe channel, di like, komen, dan di share juga ya guys. Thank you. Jadi kita masuk guys ini ke game dari Buckshot Roulette lagi. Hari ini kita bahkan nge-gambling lagi. Ini emang konten yang disclaimer, tidak untuk ditiru guys, karena ini cuman game Buckshot. Apalagi tembak-tembak, kita bisa menaruhkan nyawa cuman untuk demi segepok uang yang tidak berguna ya. Dan ini guys, by the way, updatean terbarunya yaitu versi 1.1, yang kita ini udah kedatangan ada versi option yang kita bisa memilih master volume bla bla bla. Kita nggak terlalu pakai, kita coba langsung start aja guys. Karena di bagian awal-awal nanti kita ada pilihan untuk ini. Jadi guys, kita pas awal-awal kan kita masuk nih ke toilet ini. Nah, kita jangan tekan pintu ini, tapi kita tekan pil yang ada di sini, yang kalau kita ambil consume pills not recommended for first playthrough. Ya kenapa, kita udah jago. Lalu kita bahkan menelan pil ini guys. Itu kayaknya sih ya, kayaknya narkoba sih guys. Jadi kalian jangan aneh-aneh dah. Ini sini ada pil, kita gak bisa tekan, yang lain juga bisa. So, kita udah makan pil itu guys, kita udah high, udah party bung. Oh, tapi orangnya udah gak ada lagi nih, satu orang udah gak ada di sini nih. Baru kita masuk party bung. Pokoknya hari ini kita bakalan menghabiskan semua duit si bapak kebodat ini. Please sign the general release of liability. Ya udah, kali ini JL Gami kan namanya jelek banget ya. Gimana kalau aku pakai namaku aja nih? Biasa namaku Jeloe guys, Johnson Louis. Biasa namaku itu, jadi ya keren juga sih. Jadi kita pakai aja. Dan tuh, kok teman-teman lihat juga opsi udah bukan 1, 2, 3, eh bukan 1, 2, dead, tapi 1, 2, 3. Dan kita, oh awal-awal langsung dapat ini. Gak ada basa-basi dulu nih. Gak ada basa-basi dulu, kita langsung main nih. Oke, baiklah, kita harus hafal guys, by the way. 3-0, 3 berisi, oke. Kita harus hafal itu, Dan yuk, awal-awal gambling ya, kita tembak dulu ke dealer dulu deh ya. Apakah ada isi? Cukup harum, apalagi dengan rambut baru. Aku baru potong rambut hari ini guys. Apakah bahkan harum lagi? Aduh, aku diborgol ya, silakan. Dipotong sama dia, oh temper damage. Aduh, kosong dong, pak. Kosong dong, iya, semuanya sia-sia. Raja judi nih bos, jangan dilawan nih bos. Oh, kita masih ke ini, pak. Tembak ke dirimu aja. Oh, oke guys. So, kita udah ngedapetin 2-0. Nah, ini bagus banget nih. Kita dapetin 2-0, kita handcuff dia. Jadi tinggal 1-0 dan 3 berisi guys. Ini kalau kita tembak terus bakalan mati sih dia sih. Aduh, oh no. Oh, jadi 3-3-nya berisi sekarang. Oh no guys, oh no. 3-3 berisi sekarang. Gak apa, gampang. Harusnya kita menang sih. Kita tembak dia kan. Baru dia tembak kita, kurang darah 1. Baru tembak dia terakhir, kita menang. Oke. Easy, man. Santai. Ya, lepaskanlah borgolmu. Silahkan, tembak. Aku takut ada isi itu. Iya. Loh, oh. Oh, sumpah. Panik aku kira aku akan langsung mati. Ternyata itu cuma animasi ya doang. Dan oh, next round. Loh, mungkin masih ada 1 peluru lagi kah? Kita dapat cigarette tambah darah. Dan baru lagi. Ya, baru lagi dong ternyata dong. Oke, jadi 2 isi 3 peluru. Harusnya tadi masih 1 lagi loh. Oke, nggak apa deh. Ya udah, kita kali ini dapat cigarette guys, kita coba tembak dia aja deh ya. Semoga hoki. Kalau nggak ada isi ya sudah lah ya, sudah hoki mulai ya. Hokimu bapak ke. Mau diapain, mau diisi, lihat. Silakan. Very interesting. Monggo. Kita lihat apa. Oh, kosong. Jadi berani dia. Ih. Habis itu giliran dia lagi, guys. Dia tembak aku habis nih. Pak. Oke.
Oke, ini bahaya. Careful now. Oke. Ini bahaya. Kita, wah. Cukup menegangkan kali ini nih. Wait, aku perlu tambah darah dulu. Kita rokok dulu gak sih? Sebat dulu gak sih? Sebatang dulu gak sih? Oke, tambah satu guys. Dan tadi itu ada 2 isi 3 kosong. Aduh, kayaknya kain kosong deh. Coba kita roll deh ya. Kita minum bir biar kita bisa ngeroll satu buang ini. Aduh, berisi. Tidak. Jadi semua kosong dong. Semua udah kosong harusnya. Oh, semua udah kosong guys. Ayo tembak diriku aja deh. Ya gak sih? Ya. Habis itu satu lagi kosong juga nih lagi nih. Oh, udah habis game-nya karena semua udah kosong. Ya, hoki banget dia. Oke, kita dapat rokok lagi. Lalu kita dapat handcuffs. Dan yuk, bisa. Kayak ini kita coba handcuff. Oh, masih ada lagi. Oh, masih ada pistol. Eh, masih ada pisau. Oke, oh, ya, udah menang lah aku lah. Udah menang aku, udah handcuff soalnya, guys. Ya, good luck, bro. Silakan. Kamu borgol lah dirimu sendiri. Dan kita tembak dia. Ini soalnya kan aku 2 round di aku semua. Jadi mau itu kosong, mau itu easy, jedar. Round pertama, kita menang. Okay. Suara gua bisa aku minum dulu deh. Jelowe win. Kenapa ada biji? Kita menang. Oke, sekarang round 2 ya. Gila. Jago, jadi emang jago sih. Kita masih... ada beberapa round lagi. Kali ini aku coba bakalan lihat deh ya, kita bakal dapat sampai sebanyak apa uangnya. 3 isi 4 kosong. Ih, gak ada basa-basi loh. Gak ada yang tahu loh 3 isi 4 kosong loh. Jadi kita harus teliti sendiri guys. Dan ini untuk awal-awal kayaknya kita pakai ini gak apa deh. Coba kita cek dulu deh ya. Dari kemarin aku selalu lihat yang kosong guys. Aku gak pernah lihat ada isi. So jadi harusnya ini kosong. Kita tembak dulu ke kita. Tadi kan 403 isi ya kalau nggak salah ya. Jadi semoga kali ini berisi. Kita tembak dia, dealer. Jedor? Ya. Hoki. Ah, dicek lagi sama dia. Very interesting. Kalau dia potong itu jadi ada isi. Oh no, oh nggak ada isi. Ih, pintar loh AI-nya loh. Ya habis itu dia potong guys. Aduh, pak. Oke, Pak. Iya. Yes. Aman. Jadi tadi udah berapa kosong itu, guys? 3 kosong ya. 3 kosong. Masih ada satu lagi yang kosong harusnya. Jangan aku dong, isi dong, berisi dong, please. Yes, berisi. Oke. So, kita jadi sisa 2 berisi, 1 kosong. Kalau dia tembak kita kosong, ah, dia berani banget. Sumpah goblok. Aduh kasar di gaming. Sorry. Emang goblok dia guys. Gimana lagi guys? Kita ya udah ini ada satu lagi. Kita aduh aku agak riskan sih kalau tembak ke diriku. Semoga ada isi. Yes. Yeah. Masih harum. Raja jadi nih bos. Jangan dilawan nih bos. Oke. So, kita sekarang saatnya ngambil ini lagi. Kita dapat cigarette, dapat ini, dan dapat handcuff. Lalu handcuff lagi, wah. Tapi dia tinggal satu, aku udah pasti menang sini sih. Oke, so, 4 kosong. Dan 3 berisi, guys. Yaudah, kita pasti menang sih. Jadi ini aku langsung pakai semua aja. Kita pakai dulu magnifying glass. Kita ada isi. Oh, itu baru ada isi. Ya sudah, bos. Apalagi kamu tunggu, bos. Kamu pakai dah itu dulu, ya. Biar kamu jadi tahanan gitu. Biar kamu gak merasa bersalah sekali pas aku tembak kamu mati. Dan baru... CEDOR! Oke, first easy first to win. Jadi ini round 2 kita aman, Jeloe. Easy win. Dan ketiga. Tapi jujur emang teman-temanku pada bilang aku jago gambling sih guys. Aku biasa main capsa, menang terus. Aku main apa? Main kartu kayaknya sebutin aku pasti bisa. Dan kali ini, yuk kita lanjutin lagi. Kita dapat satu kaleng ini. Darah kita 2. Oh, 3 isi 3 kosong. Oh, bentar ini sekarang round 3 gak sih? Tapi kok darah 2 ya? Ya awal-awal kita coba tembak dia dulu. Apakah ada isi? Oh, ada isi. Ya busuk kamu sih, makanya kamu belum mandi woy. Muka kamu jelek banget tuh, kamu mandi dulu gak sih? Sikat gigi dulu gak sih? Gigi kayak ikan opo. Nah, tembak diri. Oke, pak. Ya tembak lagi dong.
Waduh, kalian mau dipotong guys, sumpah. Pak, kamu gak mau belajar dari kesalahan, Pak. Udah 2 kali kamu ngelakuin itu, Pak. Dan kosong. Iya, 3 kali ngelakuin itu dan kosong. Mampus. Makan itu, makanya jangan maru. Oh, by the way, tadi kok ada isi, aku langsung mati loh. Oke. Okay. Aduh, please ada isi dong. Please ada isi. Yes! Jero, 3 kita menang dong. Aku nggak tahu sih kapan kita bakal keluar double or nothing ya. Oh ini. Oh. Oh jadi sekarang uang kita 50.000 guys. Sekarang uang kita 50.000, kita mau double or nothing. Nah ini yang baru. So kita tekan dia saja kali ya. 50.000 kita double ke size 100.000. Kalau kita menang round ini. Oh, jadi bakal panjang dong. Oh bahkan panjang guys, jadi teman-teman bahkan lama melihat gambling ya, kita lihat ya. Ini kalian pelajari guys, gimana raja gambling bermain, oke? Okay? Zeloy dealer darah kita 2. Dan ada 1 peluru, ya 1 isi 1 kosong. Aku ada handcuff gak sih? Kalau aku ada handcuff aku menang, ya gak ada handcuff pak. Oh tapi aku ada ini. Oh aku ada ini bisa menang juga sih, aman aman aman. Kita cek. Maaf deh bro, aku ada ini, iya langsung mati dia guys. Easy win. Easy win. Jedor pakai peluru tidak. Makan itu kan. Makan pakai setengah laras shotgun. Dealernya jedor. Aku butuh banyak air sih. Aku tadi salah nggak minum, nggak ambil air. Oke. Jaya round 1 menang. Oh. Kita double or notnya pas sudah selesai 3 round ya. Dan round 2 harusnya 4 darah kita. Oke, buka lagi. Kita lihat. Cigarette, oke, minuman tidak terlalu penting, oke. Ya, nggak ada handcuff atau nggak ada magnifying glass. Magnifying glass paling penting sih menurut gue sih. 2-0, 2 isi, darah kita 3. Oke, wait. So, guys. Kayak pertama-tama, menurutku ini bahkan kosong sih. So, coba kita cek dulu ya. Kita cek kehokian kok. Raja judi nih, bos. Baru menurutku sih kedua kosong guys. Jadi kita tapi kedua kosong nggak berani ini. Kita minum pakai bir aja. Kita roll aja dulu. Wah, ada isi. Ada isi. Oke. Okay. Wait, jadi kalau ini ada isi, harusnya sih kemungkinan ini ada isi lagi. Harusnya begitu bukan? Aduh, busuk 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 busuk. Teori busuk dia. Teori busuk. Pak. Aduh. Oh iya, harusnya jadi karena ada 2-0 2 isi. Habis dong. Ya habis ya. Aduh, aku maruk tadi guys. Oke, bahaya. Kita ada ini, magnifying glass, nice. Handcuff. Nice. 3-0 3 isi. Oke. Mulai tegang. Darahku udah kurang 1 nih. Kita lebih lemah daripada dia. Kita awal cek dulu. Dulu ada isi atau enggak? Ada isi dong. Kalau ada isi, kita potong dulu larasnya setengah bos. Baru langsung jedor kepalanya. Kepala busuk itu bukan? Si kepala busuk yang tidak ada mata itu. Makan tuh. Biar putus semua gigi-gigimu. Ya, dan kembali. Giliran dia. Dia juga bisa ngelakuin yang sama seperti aku. Aduh. Oh ya, dia handcuff dulu, pinter. Kita bisa 2 action nggak ya? Kayak bisa deh. Aduh. Sorry guys, sebentar lagi akhir nih suara aku habis guys. Tenggorokan aku sakit. Jadi aku kalau ngomong harus banyak minum. Oh isi darah dia. Oh sebat dulu ya. Kok langsung 3? Kok langsung 3? Wih, dipakai semuanya pak. Oh dia tembak dirinya. Oke. Ih bagus banget guys itemnya guys. Itemnya bagus banget pak. Ada 2 magnifying glass. Dan ada, aduh, kalau dia potong, oh masih kosong. Ih curang banget guys. Dia gini ya terus. Ternyata gak bisa habis kalau lihat pak ya, udah 5 menit nih kayaknya nih. Oke deh, kasih deh pak. Tameng, seal on. Aduh. Dan oh, wait. Loh, aku udah mati. Buka darahku masih 3 tadi ya. Aku mati.
Oke, dah bentar kalau gitu aku ambil air dulu deh guys, baru nanti kita coba lagi, oke? Kita double or nothing lagi, pokoknya kita hari ini harus sampai 100 ribu mungkin kalau bisa. Dari sini, dari sini. Gila, kekalahan pertama sih itu penghinaan sih buat aku sih. Apaan itu kalah? Tidak ada kalah dalam kamusku. Pokoknya hari ini kita at least harus sampai 100 ribu dulu, baru pulang. Gak 100 ribu, gak pulang. Gak pulang, gak off record aku. 6.5 hours later. Okay guys, jadi aku ini udah menang ke round ketiga pas aku udah ini. Jadi sekarang uangku 105.000 pas tadi ya. Oh iya, tadi aku udah dapat nothing dan lagi-lagi. At least mungkin kita bisa 1 juta deh. Maksudnya 1 juta guys tadi aku pas awalnya bilang. Aduh. Tapi jujur, ini makin susah dia guys, makin deg-degan aku mainnya. Soalnya dia entah kenapa prediksinya makin gila. Ya. Ini sekarang jadi round 1 pas udah double nothing kita 3-0 2 isi, 2 nyawa. 3-0 2 isi. Awal-awal kita handicap dia dulu deh ya. Baru coba abis ini kita tembak dia. Semoga ada isi, tapi kalau enggak ada isi enggak apa-apa. Oke, enggak ini tapi guys biasa, ini aku udah dapat sedikit temponya nih. Kalau biasa kalau udah enggak ada isi, next-nya biasa harusnya ada isi nih. Coba kita lihat. Semoga ada isi, oke. Coba kita tembak ke dealer. Ini kalau ada isi langsung mati deh. Tembak. Ah! Oh no. Jadi sisa 2 isi 1-0. Aduh. aduh bahaya, Pak. Dia ada. Oh, dia enggak ada. Dia ada ini sih. Oh, dia keluarin isi dong, nice. Tapi masih satu isi. Aduh, ya terakhir isi. Aduh, udah tembak aku kayaknya pinter dia. Ah, si Bambang. Oke. Darah kita sisa 1 enggak apa? Baru harusnya nih next turn lagi semoga kita dapat barang yang bagus. Aku pengennya kita dapat nge-handcuff sama handcuff udah ada. At least ini apa tuh? Kaca pembesar dong. Handcuff ya enggak ada. Tapi it's okay. Kita kali ini next ke 3 peluru, 3 ada isi, dan 3-0. So, dia isi 6 peluru, kita kasih handcuff dulu awal-awal, dan langsung potong ujung kali ya. Oh, kita ada darah sih, kita nyebat dulu guys. Baru, tadi saya pikir-pikir guys ya, ini kayak disunat gitu loh. Besok mungkinnya disunat, lalu menjadi semakin gagah. Kita tembak, yes! King ini bos. Aku tidak mau jadi king karena I'm the king bro. I'm the king. 1000 gak cukup, kita harus pulang dengan uang 1 juta. Sumpah ini aku gak tau udah berapa lama makan dah itu durasi. Oke, round kedua, let's see. Kita lihat apa kita bakal hoki. Dapat minuman, pisau, magnifying glass. Oke, not bad. Dan kita mulai dengan angka 3. Wah, 4-0, 3 isi. Kayak gini sih biasa awal-awal kosong sih guys. Coba ya. Kita tembak ke diri kita guys. Semoga teori tembak. Nice. Oke. Dan kita coba abis ini magnifying glass kali. It's okay sih magnifying glass. Kita coba cek dulu apakah ada isi. Oh, masih kosong cuy. Masih kosong. Hoki dia pak. Yaudah. Tadi jadi sisa. Ini kan udah 2-0 nih. Jadi sisa 2-0, 3 isi. Aduh. Abisnya kita sunatin deh guys. Kita sunatin dan semoga ada keluar si peluru merah. Dari si dealer. Tembak isi lu. Aduh, what? 3-0 nih kita semua. Gila, dia ada handcuff lagi. Oh no, dia ada handcuff lagi, Pak. Very interesting, not interesting for me. Aduh, di handcuff aku. Oke, okay, kita lihat ini harusnya tembak aku. Enggak, masih kosong. 4-0 di depan semua. Enggak masuk akal. Talak masuk akal punya, oh. Dalam masuk. Enggak usah kamu cek lagi. Itu udah isi semua. Udah, dasar. Emang ternyata enggak sepintar itu AI-nya, guys. Ya udah, enggak apa. Silakan. Kamu tembak aku. Aku tertembak. Nyawaku sisa 2. Habisnya tembak aku lagi pasti ini. Aduh. Oh, enggak. Aku masih ke handcuff. Tembak dirimu sendiri dong, ah. Nyawa aku tinggal 1. Tidak, masih ada 1 lagi. Last kita bisa tembak, kita tembak dia guys. Dan nyawa tinggal 2, nyawa 1. Awas tuh. Semoga habis ini aku bakal dapat item yang bagus. Ah, Gak hoki. Bisa loh 4-0 di awal loh. Wow sih. Hoki sih dealernya sih. Coba. Habis ini kalah, pulang deh aku deh guys. Mau berapa lama aku di sini? Kayaknya di kasino tuh biasa emang ada rules-nya, kita nggak boleh terlalu lama. Semakin terlalu lama, kita dimainin guys sama si bandar bodat ini.
Dan ada 1, 2, 3, 4 isi 4 kosong. Oke, itu adil. Untungnya kita dapat ini, dapat nyebat dulu ya, yeah. Nyebat dulu bro, kita dapat langsung full nih, bisa full. Ada 2 sebatan, kita full in. Lalu nyawa masih 2. Aku coba magnifying glass aja deh ya. Aduh sayang banget aku gak ada ini. Lumayan tuh lumayan. Sayang banget aku gak ada ini guys masalahnya. Aku gak ada tukang sunat itu. Jedor. Oke okay, nice. Abis itu aku berharapnya sih abis ini kosong. Oh dia bisa ngecek ya. Dan dia ada si sunat itu. Very interesting. Harusnya kosong. Oh makanya dia roll ya. Oke okay. Abis itu dia bakal ngecek ya. Oh enggak, langsung tembak ke diri sendiri cuy. Oh goblok, goblok. Ngapain sih? Lagi ini masih ada magnifying glass 1. Lawyer, thank you lah. Mempermudah iniku guys ya, permainanku. Oke, okay, so itu round kedua dan kita masuk ke round ketiga guys. Oke, okay, round ketiga terakhir untuk ngedapetin 200 ribu. Let's see, 200 ribu kayak pulang gak sih? Kayak pulang gak sih abis 200 ribu guys? Biasa kata orang gak boleh terlalu maruk gitu loh. Ini 200 ribu cukup deh, semoga kita bisa menang. Ini kita abis menang kita closing deh ya. 303 ya sih. Jangan terlalu maruk guys. Biasa kita awal-awal doang biar dia kasih kita menang gitu loh. Soalnya emang busuk-busuk bandar ini biasa kasih kita menang dulu awal-awal, baru nanti akhir kita dimakan semua guys. Jadi kayak 200 ribu kita pulang aja deh ya. Jangan maruk, itu pelajaran yang aku ambil. Makan tuh. Right in your head. Right in your face. Oke okay. Tadi dia udah itu, coba kita buang deh. Kemungkinan ini kosong harusnya sih, cuma aku agak ragu. Waduh ada isi pak. Tadi aku lupa ada berapa isi. Aduh aku tadi lupa ada berapa isi lagi, kita tembak dia aja deh. Tadi kayak 3 isi 3 kosong ya. Mati lo kan. Mate kon. Oke okay. Jadi kita udah keluarin 3 isi lo tuh awal-awal lo. Oh ada semua udah kosong jadinya ya. Kita tembak dia lagi kah? Oh ya, tembak diri lagi. Kayaknya semua udah kosong sih, cuma 3 isi 3 kosong tadi harusnya. Oh yes. Dan next turn kita, aduh magnifying glass dong. Yes, dapat. Kita bisa menang. Oke. Okay. Easy win, 200 ribu dolar kasih ke aku. Oke, okay, kosong ya sudah. Ya sudah karena ini cuma ada 1 kosong dan 1 easy guys. So, 1 easy, 1 kosong. So ya. Yeah. Easy win. Bye-bye dealer, aku cabut. Aku tidak tamak. Aku sudah cukup dengan 200 ribu. Kali ini baru bisa beneran pensi jadi YouTuber. Jangan dong. Jadi ya, 210 ribu guys, udah kali gak sih. Ini mau sampai berapa lama, masa aku record yang kepanjangan. Jadi ya, ya udah deh ya, double or nothing gak usah deh ya. Itu pelajaran guys, kita gak boleh tamak. Soalnya biasa busuk-busuk gini itu dia awal-awal kasih kita bagus. Nanti baru kita udah mau double onorting kita mati gitu loh. Jadi ya udah. Sorry bro, kamu tidak bisa mengetrik aku. Aku udah tahu teknik busuk para kasino-kasino ini. Sampai kan mungkin gak mungkin mau rugi. Dan ya, 200 ribu hari ini I take it. Aku bawa pulang. Oke. Okay. Gak apa. It's okay, 200 ribu udah banyak guys. 200 ribu dolar itu sekitar 3 miliar. Wah. Bisa beli apa itu? Bisa beli snack segudang udah tuh. Oh, wow. 210.860. Kayaknya kemarin kita dapat 60 ribuan ya. Ya. Kayak ini kita bawa pulang lebih banyak guys. Dan yep, congratulations King. So, itu dia guys. Jadi untuk dari gameplay Buckshot Roulette kita hari ini. Ditunggu lagi kalau ada update lagi aku bakalan show ya teman-teman. Oke, tapi untuk sekarang guys, begini aja dulu. Yep, jadi itu dia guys perjudian kita hari ini. Gila, aku gak ngerasa guys recordku udah 1 jam 4 menit. Ini emang judi, ini time flies sih. Dan by the way, tadi itu mungkin kayaknya juga udah gak mungkin, kayaknya gak ada tamatnya guys ya. Mungkin kita bisa double or nothing sampai itu infinity. Sampai mungkin 10M, 15M. Tapi ya, kita tidak punya waktu. Ada durasi di YouTube ini, so gak apa. Kita end up dengan 200 ribu dolar guys. Itu udah banyak banget, udah bisa cukup buat kayak kamu pensiun, dana pensiun nanti. Tapi ya seperti biasa guys, ditunggu lagi. Nanti kalau ada update lagi aku bahkan mainin lagi guys. Tapi itu sekarang seperti biasa ke teman-teman engineer videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan di share juga guys. Thank you.